bekerja keras. Cantik banget ya Allah. Kita baterainya udah sekarut. Sekarut. Teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Bilar nampak tertidur di lokasi syuting, sedangkan Eno diutus untuk menjemput seseorang. Benarkah ia sekarang dalam perjalanan menjemput kekasih hatinya, Lesti Kejora? Ya, hal itu tentu menjadikan kita penasaran, karena tentunya Bang Bi sudah lama tak dimanja-manja, apalagi di lokasi syuting ditemani sang kekasih. Ya, nampak dan terlihat mereka semua di acara Cinta Nikita bersua foto bersama sebagai keluarga dari Cinta Nikita. Tentu hal itu menambah keseruan sinetron yang sebentar lagi akan tayang, yang salah satu bintangnya adalah Rizky Billar, Nikita Willy, dan Kevin. Ya, tentu saja sinetron yang layak kita tunggu karena ada Bang Bi di sana. Namun bagaimana ceritanya? Cerita perjalanan di hari ini di mana Eno tiba-tiba keluar. Mau jemput siapa? Ada acara apakah Eno itu kok keluar tiba-tiba dari lokasi syuting? Apakah ia disuruh sang majikan, si bos Bilar, untuk menjemput kekasih dan pujaan hatinya, Dedek Lesti, yang lagi menunggu di sana? Tentu kita traveling guys, karena memang mereka sudah lama tak bisa melepaskan rindu berdua. Dan di hari ini, di saat keluarga Cinta Nikita mengunggah foto bersama, Rizky Billar sepertinya tiba-tiba kangen dan rindu pada kekasih hatinya. Lama tak jumpa, ingin seakan makan bersama. Itulah yang biasa dilakukan oleh Billar ketika rindu dan kangen sama sang kekasih. Tentunya ia ingin makan bersama. Apalagi nantinya ada yang nyuapin. Begitu terasa nikmat makan disuapin oleh sang kekasih, calon istri tentunya. Ya, semoga syuting Cinta Nikita hari ini dapat berjalan lancar, dimudahkan, dan juga Bang Bi selalu terjaga stamina dan kesehatannya. Tentu itu yang kita harapkan, karena kita tidak ingin idola kita ini semuanya tiba-tiba sakit gantian guys. Sekarang si Dede masih dalam masa pemulihan, insya Allah sudah semakin membaik. Ntar Bang Bi, kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin mereka sampai hari H, persiapan lamaran nikahan nanti memang benar-benar mereka fit ya, tak ada yang sakit-sakit. Tentu hal itulah yang kita inginkan dan kita doakan, karena sepertinya hari bahagia itu sebentar lagi akan tiba ya. Januari 2021 tinggal sebulan lagi, berarti udah tahun depan, tahun 2021. Dan sinyalemen keluarga Rizky Billar semuanya mulai mau berkumpul ke Jakarta. Sepertinya akan ada musyawarah besar. Apakah musyawarah itu adalah penentuan hari bahagia Lesti dan Billar? Kita tidak tahu. Tetapi pada kenyataannya semua pada traveling.
pikiran kita semuanya traveling, bahwa ada yang spesial. Apalagi kakak bilang ketika akan pulang ke Jakarta, pulang ke Indonesia, sudah menyampaikan ada sesuatu yang bersifat urgen, penting banget guys. Tentu hal itu ya kita menduga adalah pernikahan Lesti dan Bilal yang insya Allah sebentar lagi 2021 itu guys, tinggal sebulan lagi. Jadi kalau kalian ingin dapat kabar dan informasi terbaru mengenai perkembangan kapankah tanggal Lesti dan Bilal akan segera melangsungkan pernikahannya serta kehangatan kelucuan kegesrekan hubungan Lesti dan Bilal, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya hanya di channel kesayangan kita ini. Oke, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.